Hai guys, kembali lagi sama Mimin. Sebentar. Sebelum masuk ke pembahasan, kamu tahu nggak apa itu penjilat? Sini, Mimin kasih tahu ya. Penjilat adalah orang yang tidak akan segan melakukan segala cara agar menjadi lebih dekat dengan pihak yang dirasa menguntungkannya. Nah, pada pembahasan kali ini, ternyata terbongkar sudah pemain yang katanya sering ngoper ke Bang Dodo, tapi ada maunya. Penasaran kan? Simak sampai habis ya. Manchester United punya satu pemain penjilat, ngoper ke Ronaldo demi dipuji. Singkat cerita, setelah berkelana di Spanyol dan Italia, Cristiano Ronaldo balik ke Manchester United pada musim panas 2021. Sang superstar timnas Portugal tampil gacor dalam periode keduanya bareng Setan Merah dengan menggelontorkan total 27 gol dari 54 penampilan. Melansir dari The Athletic, analis video United menemukan fakta bahwa ada satu penyerang yang selalu mengoper bola secara eksklusif kepada Ronaldo. Tujuannya hanya tak lain supaya dia mendapatkan pujian dari CR7. Seorang anggota staf mempelajari rekaman video untuk mencari tahu mengapa boomer tersebut tak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa si pemain terlalu fokus mengoper kepada Ronaldo, alih-alih ke pemain lain yang berada dalam posisi lebih menguntungkan. Bukan cuma itu. Dalam laporan dari The Athletic juga menyebut jika skuad Manchester United tidak sepenuhnya berada di belakang Ronaldo. Mereka diklaim kewalahan dengan kepribadian dan justru lebih merasa takut pada keberadaan Ronaldo. Kedatangan Ronaldo juga disebut membatasi keterlibatan pemain senior United seperti Harry Maguire di ruang ganti tim. Ya, bahkan kabarnya meminta manajer sementara Ralf Rangnick untuk mencoret Maguire karena kerap tampil buruk dan meminta bak kapten United walau ditolak. The Athletic tak disebutkan identitas pemain yang dimaksud. Tapi kira-kira siapa ya? Apakah Bruno? Kalau Bruno sih emang udah dari dulu kali ya. Wajah-wajahnya kelihatan tuh. Wajar jika Ronaldo dipuja sesama pesepak bola karena reputasinya yang sangat besar. Pria kelahiran Madeira itu kembali ke United dengan membawa sederet prestasi mewah seperti 5 Ballon d'Or, 5 gelar Liga Champions, juara Liga Spanyol bareng Real Madrid, dan menaklukkan Liga Italia bersama Juventus. Nah, gimana nih menurut agen-agen dan agen semua? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe. See you! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me in